warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKWU bersama saya Aura Luna Ramadhani, kelas 10 MIPA dari SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung. Di video kali ini kita akan membahas tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Karakteristik kewirausahaan. Wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produksi baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Pelaku wirausaha juga disebut wirausahawan atau entrepreneur, adalah seorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Sifat-sifat seorang wirausahawan seperti berikut. Yang pertama, percaya diri. Kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Wirausaha yang sukses adalah wirausaha mandiri dan percaya diri. Yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya, diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggapan, bergairah, dan semangat berprestasi. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Ada dua alternatif yang harus dipilih, yaitu alternatif yang mengganggu risiko dan alternatif yang konservatif. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki seorang pemimpin di antara memiliki visi yang jelas. Yang kelima, keorisinalitas atau keaslian. Karya orisinal juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal baru yang inovatif. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Salah satu indikator atau tanda seorang memiliki entrepreneurship orientasi ke masa depan. Salah satu indikator atau tanda seorang memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan adalah mampu membuat bisnis sendiri menjadi wirausahawan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.